Berjumpa lagi di channel kita, Alfit Alek. Ini sudah saya lakukan, yaitu penggantian brakeset Stratos sebelumnya, yaitu Tektro. Ini saya ganti menjadi 105. Untuk langkah-langkahnya kita simak di video, simak sampai selesai ya. Untuk melepas brakeset belakang, awalnya kita lepaskan ke di sini. Ini tidak usah diperhatikan, kita pakai kunci L ukuran 5. Ini kita lepaskan. Ini nanti udah lepas. Ini udah lepas. Ini kebetulan punya udah putus di. Terus lalu kita lepas di baut belakang ini. Kita lebih baik pakai kunci L, karena kalau kunci biasa yang banyak itu nanti ini jaraknya nggak cukup buat melepas. Kita lepas berlawanan arah jarum jam sampai dengan terlepas. Ini sudah terlepas, ini tinggal kita tarik. Sudah, ini kita sudah lepas yang brakeset lama. Kita pasang brakeset barunya 105. Kita bersihkan dulu bekasnya. Baut penutupnya di belakangnya. Sama dengan kunci L5 tapi kembali seperti apa yang kita lepas tadi, slingnya atau kawat bedanya kita masukkan ke bagian sini. Cuma untuk 105 ini pakai baut yang lebih kecil, yaitu 4 mm, L nya 4 mm. Kita pinjamkan.
kita atur pengaturan di sini. Ini juga pakai 4 mili. Ini aturan grip-gripnya. Jangan sampai terkena ban. Kita pastikan pas di grip link dari wajah kita. Ketika melakukan penurunan bisa maksimal. Kita lakukan di kanan dan kiri. Kita lakukan pengetesan juga dengan diputar dan giring. Penampakan 105 sudah terpasang dengan baik, menggantikan brake set petrol.